Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ceker. Ya, akhirnya rilis juga game baru My Hero Academia di Play Store. Nah, untuk kalian yang pengen cobain gamenya, monggo silakan download di Play Store ya. Nah, sebelum game ini rilis, kemarin juga ada game sama aja kayak gini, tapi dia yang Throne Blaze ya, yaitu My Hero Ultra Impact. Tapi kalau ini My Hero Academia. Nah, untuk gameplay kita bakal lihat bareng-bareng gimana bagusnya atau enggaknya. Ini kita lihat ya. Oke, ini manual ya, jalannya manual, nggak bisa kita autoin tuh jalannya ya. Semoga aja ini game bagus ya, semoga aja ya. Oke, sini cuy. Ya, dan juga di sini ada ceritanya juga, cerita tersendirinya. Nah, untuk kalian yang pengen skip untuk ceritanya boleh. Iya, ada monster by the way. Oh iya, ini juga belum gua anu settingan full HD ya kayaknya ya. Ini kayak di animenya sih kayaknya, nanti datang si ini. Nah, si siapa ini? All Might. Oh, kita pakai All Might ya, cuy. Oke, klik ini. Awas, hindar. Oh, kok kamu menghindar dia? Oke. Untuk ngindar-ngindarnya agak susah sih ngontrol, mungkin karena main di PC ya. Untuk ngindar-ngindarnya agak susah sih. Karena main di emulator ya, kalau main di handphone mungkin kagak. Gam! Texas Mess. Oke, di sini baru deh ketemu sama Modaria. Ya, dan di sini Isuzu Midoriya-nya sudah berpakaian lengkap gini. Oke, nama ya. Nah, untuk kalian kalau pengen invite gue boleh. Nama gue Ceker lah ya. Ceker. Oke, seperti biasa nama gue Ceker. Oke, Ceker. Dan ini MMORPG sudah banyak orang di sini nih, sudah banyak player nih. Keren. Ini MMORPG ya, berarti bukan RPG, dia MMORPG karena kita bisa bertemu dengan player lain. Dan di sini ternyata bisa auto untuk larinya. Thank you banget, jadi gua enggak usah kontrol sendiri ya. Karena kontrolnya agak susah. Semoga aja battle bisa auto juga aja deh. Wih, naik tank box. Sumpah. Wow. Tembok anjir. Apa ini? Satelit. Oh, deteksi musuh ada di mana nih kayaknya. Kita mencari musuh nih. Oh, itu musuh tuh. Oke, my brother. Oke. Banyak yang gacha nih, banyak karakter-karakternya nih, dapat Tokoyami. Tokoyami itu yang kayak ini ya, kayak lumba-lumba, kayak yang hewan laut itu loh, kayak cumi. Tokoyami semua sih kebanyakan dapat kayaknya ya. Ya, dan untuk bertarungnya kita bisa bawa 3 player sebentar, tapi ini masih dikekunci, jadi cuma bisa bawa 1. Oke, target lock. Oh, ini bertarung lagi nih. Semoga aja deh nggak kaku kayak tadi deh. Kaku banget tadi soalnya. Tapi kebanyakan dapat Takoyami, apa gratis Takoyaminya ya? Oke, ini apa? Bisa 2 kali. Bisa dikombo dong. Oh my god. Bisa dikombo, ada kombo-kombonya kawan-kawan semuanya. Cakep sini. Gila. Wow, main di handphone seru bener ini. Sumpah. Ini kalau main di handphone suka seru banget, sumpah deh. Ini huruf Ki atau nanti gue setting deh. Nanti gue di situ bagian tulisan Ki aja ntar. Terus skill-skill nanti gue taruh Ki, E, R. Oke. Cakep.
Untuk battle-nya cakep, gue suka. Mungkin kalau arena mungkin lebih seru ini, ada arenanya ya. Oke, lawan boss di sini. Mungkin kalau ada arena lebih seru dan sabar, gue ganti dulu ini. Kontrol editor dulu, sabar. Sabar coy. Oke ya. Yuk sini. Wah, masih kaku gua. Masih kaku cuy. masih kaku. Sorry, maafkan gua. Nanti gua ganti kontrol di sini deh, gua atur dulu nanti deh. Pakai PC beda beda. Anjir. Ambil duit ya. Oke. Oh, lawan bos. Oke, bos. Oke. Oh, banyak banget kontak ini. Berarti kita ngehindar juga bisa dapat kekuatan tahu tuh. Wah, ini harus paham juga sih kita. Kita harus bisa ngehindari dengan pas timingnya ya. Oke, jadi jangan sip deh, agak susah ngontrol sip cuy. R lah nanti ya. Oke, dan di sini kita coba lawan bos ya. Oke, dan di sini sudah lengkap nih untuk skill-skill si Modoria-nya ini, udah banyak banget. Coba lawan bos ini, bisa gak kita menang lawan dia? Oke, bos ini. Skill. Atengo plus. Gak bisa, susah. Gak bisa cuy, gak bisa di ini dia. Tunggu, tinggi itu ternyata ya. Coba kita lihat. Dia kalau pengen apa dapat, oh susah. Gak bisa. Oke, kita ajar. Oke, kita bunuh aja bosnya deh. Oke. Bam. Oh, belum mati dia. Oke, dan akhirnya mati. Ini banyak banget kombonya ya. Jadi kalau pengen battle kayaknya harus banyak jari yang bermain sini. Ya, dan sini untuk pertama-tama kalau kita top up, pertama itu dapat si Uraraka di sini, top up freeze top up ya. Dan sini untuk top upnya untuk kalian pengen top up ya, itu dia. Oh, masih disuruh ke sini. Requit, akhirnya kita juga bisa gacha ya. Nah, di gacha ini semoga aja lah ada satu yang nyangkut, yang S nih kayak gini nih. Apa ini? Tanda tangan. Yeps. Oke, tanda tangan gue seperti itu. Ya, dapat B dong. Ngapa dapat sih dia petir ini gue? Waduh, jelek banget gue. Oh ya, dan tadi kalau nggak salah ada hadiah juga, kita kok bisa dapat hadiah ya. Profil bisa diganti. Ya, di sini kita bisa dapat hadiah di pesan tadi. Ini dia. Oh, bukan ini, bukan. Di sini. Ya, ini dia pesan. Tuh, hadiah. Claim all untuk ngegacha ya, bisa multi sekali itu tadi. Oke, kita bisa multi sekali. Dan kita lihat di bagian yang lainnya. Oke, di sini kita bakal coba gacha sekali lagi, kita coba multi. Kalau seandainya gua nggak dapet yang bagus, kita langsung ini aja deh. Langsung apa namanya? Reroll ya. Masa ya nggak dapet cuy satu pun kan? Minimal dapat satu lah ya, nggak sih kuningnya? Kayaknya nggak dapet nih. Apa-apaan dapet Kirishima? Ya ampun, jelek banget gacanya.
Wow, ternyata gacanya tidak semudah yang kita pikirkan, bro. Di sini malah dapat frekuen-frekuennya aja ya. Waduh. Oh my god, dapat hero susah ternyata. Itu bisa dapat S. Wah, gue iri sih ini bisa dapat S Asem. Dan ini kayak wajib reroll sih, tapi rerollnya lama, cuy. Dapat dia ini lagi. Dan tuh rerollnya pastinya lama ya. Aduh, beemparahi ini namanya. Ya, dan seperti itulah kurang lebih untuk gameplaynya. Untuk gacanya juga seperti itu, kayaknya agak susah ya gacanya untuk mendapatkan hero yang tier S. Dan total size-nya di sini 4GB ya totalnya kurang lebih. Dan kalau seandainya kalian suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Dan kalau seandainya kalian dekritik dan salam tunggu, langsung aja komen di kolom komentar. See you, thank you.